so fantastis ya buat si drive. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Asri Official. Terima kasih guys buat kalian yang udah support aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih atas request kalian ya. Dan kali ini guys, aku mau mengabulkan request kalian. Jadi banyak banget nih yang komen di video aku itu minta reaction truk oleng gitu guys. So guys, jadi kali ini aku come back dengan video reaction dari Nah guys, kenapa lama banget aku gak bikin video reaction truk oleng? Nanti di akhir video akan aku jelaskan guys ya. So oke, kita langsung aja lihat videonya. Akan aku reaction adalah kumpulan video truk oleng dari berbagai CCTV di Indonesia part ke-11 yang diupload sama Angga Official. Nah, seperti apa guys? So, kita langsung aja lihat videonya. Let's get started. Here we go. Oke. Okay. Ini kayaknya lagi festival truk oleng guys ya. Oke. Wonosobo. Oh, gimana ya kalau kita lihat sing truk oleng iki. Wala. Wonosobo sik mantul abis toh. Tuh lihat guys. Benar-benar oleng cuk. Oke. Okay, guys, ini bebannya banyak banget guys ya tuh, sampai gastruk, gastruk banget guys ya, sampai keluar asap tau gak sih? Ini jangan ditiru guys ya, dan fix kalau nemuin yang kayak gini tuh mesti jaga jarak. Oke, oh hampir ngangkat ya. Dan fix guys, kalian mesti jaga jarak ya. Oke, ini truk Wahyu Abadi bersama truk Madura Asik. Mantap cuy. Kita lihat guys. Kayaknya mereka mau battle nih ya. Bergandengan banget di jalan. Oke. Selalu lah ya, Wahyu Abadi itu menampilkan sesuatu yang mantap cuy. Lihat yang Madura, bener-bener mereka tuh apa, perbandingan satu berbanding satu guys, bener-bener sama-sama cihui banget. Mantap nih guys ya. Ini truk peti kemas guys ya. Oh ala, mantep ya. Oleng-oleng santuy. Mungkin lagi nggak ada muatan jadi nggak terlalu oleng banget ya guys, karena semakin bebannya itu banyak. Ini berdasarkan informasi yang kudapat dari para komentator ya, yang berkomen di video-video truk oleng aku ya. Jadi katanya itu dia ngasih tahu kalau misalkan truk oleng itu bakal semakin oleng bila muatannya itu semakin berat gitu tuh. Wow. Oke guys, sinyal di tempat aku nih jelek banget. Oh, nice, nice. Oke. Okay.
Oke. Olinya barengan lagi. Keren-keren coy. Bener-bener ya. Sampai ngangkat ban yang merah ya guys. Paling parah cuy. Aku gak tau dia ngangkut apa, kayaknya kayu ya. Wow. Nice. Ingat guys ya, kalian kalau nemu yang kayak gini tuh mesti jaga jarak ya guys. Oke. Aduh. Parah coy. Parah banget sinyalnya. Wah, ini kayu guys. Muatan kayu gimana tuh? Pastinya ya. Paling cok. Paling banget. Walah kang. Parah iki kang. Jadilah. Apa lagi gitu tulisannya gak terlihat. Wow. Cuy, gastruk abis. Ya. Udah warnanya pinky girl banget ya. Nice. Ini truk oleng santuy guys ya. Oke. Mungkin dia habis ya. Gila cuy. Kayaknya ngebut banget ya. Oke. Fix guys, kalian mesti hati-hati dan jaga jarak ya. Bukan jaga perasaan guys ya, ini tuh jaga jarak ya, jaga antara nyawamu ya. Oke. Banget. Oke guys, ingat guys ya, seperti aku bilang, ya ampun. Ini goyang banget ya. Serem banget guys. Fix guys ya. Fix. Oleng parah coy. Gila, sampai ngangkat bannya cuy. Parah. Ini dari yang awal sampai yang ini nih. Ini yang pertama guys yang gue lihat itu video teroleng banget. Parah cuy. Sampai ngangkat bannya. Ban bagian bempernya tuh ngangkat gitu guys. Yang belakang juga. Nyampun guys. Oke guys. Wow.
Ya ampun guys, parah. Tuh sampai ngangkat loh bannya. Oke. Oh ini bus guys. Tapi aku gak tau deh kalau bus bisa ini banget. Kayaknya lebih berbahaya deh kalau bus melakukan oleng ya, cuy. Oke. Oke guys, kalian tetap jaga jarak ya. Bukan jaga hati, tapi ini lebih kayak jaga nyawa kalian guys ya. Tuh lihat. Parah banget cuy. Ya. Paling parah juga cuy. Sampai ngangkatan loh. Ya ampun cuy. Bener guys. Angkat ban guys. Anjir. Gimana cuy rasanya. Kayak ibarat truk jalannya cuman dua ini aja, dua ban. Depan belakang ngangkat cuy. Nah cuy, ini jangan ditiru guys, ini sangat berbahaya ya. Ini hanya dilakukan orang-orang yang profesional karena mereka udah terbiasa guys. Ih, serem cuy. Aku takutnya bablas gitu loh. So fantastis ya buat si drivernya. So amazing ya, kamu benar-benar luar biasa. Ini biasanya truk cabai-cabean nih ya. Entah apa yang dibawanya ini ya guys, nggak keliat lagi. Oke, ini masih santuy. Oke, oh adalah goyang-goyang sedikit lah ya. Oke. Goyangannya gaya apa? Goyangan slow-slow mellow gitu tau gak sih guys? Tuh lihat, sampai ngangkat juga guys. Wow. Ini beneran ya hiburan yang kece banget ya untuk di malam hari. Apalagi gemerlap-gemerlip ya, sparkle op truknya keren banget. Nice. Oke guys, sekali lagi ya, jaga jarak kalian kalau ketemu yang kayak gini guys ya. Takutnya blablas ya, jaga jarak. Bukan jaga hati, jaga perasaan ya guys. Jaga nyawa kalian guys. Oke, coy. Wow, parah. Nice lah. Oh. Ini masih santuy guys ya orangnya. Ini juga guys.
Masih ya slow-slow mellow lah guys ya. Oke. Okay. Nice body. Ya ampun, itu keluar asapnya banyak banget guys ya. Kasihan yang di belakangnya itu. Wow. Santuy. Santuy abis. Oke okay guys, gimana menurut kalian? Keren banget kan kumpulan truk oleng ini. Dan ada beberapa yang santuy dan ada yang oleng banget sampai bannya itu ngangkat abis guys. Jadi ada yang bannya itu sampai ngangkat banget depan belakang. Gila, sadis man. Oke okay guys, kalau kalian ngelihatin truk-truk oleng yang seperti ini tuh, please guys ya, tetap jaga jarak ya. Ini bukan masalah jaga hati, jaga perasaan guys ya, tapi ini tuh jaga nyawa kalian loh guys ya. Oke okay guys, jadi kenapa sih seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi kenapa guys ya, aku udah jarang banget bikin reaction truk oleng karena ini tuh sebenarnya nggak perlu di ini sih di publish guys ya. Jadi apa? Sekolah. Jadi aku tuh udah lama banget nggak bikin reaction truk oleng karena guys. Jadi aku tuh udah lama banget ya bikin reaction truk oleng karena sebenarnya itu nggak perlu dibahas sih guys karena nggak penting juga ya. Ini tuh masalah dapur YouTube juga guys ya. Jadi truk oleng itu nggak tahu sih truk olengnya, kata-kata truk sama oleng itu kayaknya kedeteksi spam gitulah guys ya. Jadi kalau bikin kata-kata itu tuh pasti nggak bisa diuangkan kayak gitu. Kalaupun ada, palingan dibatasin kayak gitu guys. Nah seperti itulah kenapa nggak lagi bikin. Nah semoga yang ini bisa guys ya. Oke, so kalau kalian suka klik like and share. Sampai di sini dulu untuk konten reaction truk oleng aku. Sampai jumpa lagi, see you, bye.